Pemirsa setanah air dan pemirsa yang ada di studio ini, jumpa lagi dengan saya, Ricky Pancakaki, di program Mata Mama Tinggi, alias mari kita sama-sama tingkatkan teknologi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sambut, ini dia, Rico Jericho. Terima kasih sambutannya Pak Ricky. Baik Pak Rico, bagaimana keseharian Pak Rico dalam menghadapi new normal ini? Kalau saya di kehidupan new normal ini, saya bikin video yang saya bikin, video dakwah. Pemirsa penasaran, daripada kita penasaran, kita putar tayangan video Pak Rico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dalam agama Islam, teknologi merupakan kunci dari setiap urusan dan setiap kegiatan umat manusia. Karena teknologi membuat kegiatan dan urusan manusia menjadi lebih praktis dan simpel. Dijelaskan di Quran Surat Al-Anbiya ayat 80, yang artinya, dan kami telah memberitahu kepada Daud tentang cara membuat baju besi untukmu agar mempermudah dalam peperanganmu, dan datanglah kamu kepada Allah untuk bersyukur. Videonya menarik sekali Pak Rico. Semoga dengan adanya new normal, Pak Rico mampu mengambil hikmah dan tetap beristiqomah membuat video-video dakwah. Terima kasih. Saya memang suka bikin video dakwah juga. Saya ingin memotivasi orang-orang. Semoga dengan adanya new normal, Pak Rico mampu mengambil hikmah dan tetap beristiqomah membuat video-video dakwah. Sekian perjumpaan kita dengan Pak Rico. Pak Rico, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita menuju bintang tamu berikutnya. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sambut, ini dia, Rega Sehat Sentosa. Salam kocak. Seperti biasa, kita berikan sambutan dulu kepada Mas Rega. Mas Rega, apa kabar? Sehat Kak Ricky. Mas Rega, di keseharian new normal ini, apa kegiatan yang Mas Rega sedang jalani saat ini? Kalau saya di kehidupan new normal, ikutan lomba stand up comedy online. Jadi saya ngirim video stand up ke email panitianya. Pemirsa, mari kita lihat cuplikan video stand up Mas Rega. Gara-gara corona, saya putus sekolah. Untung aja saya gak putus akal. Coba kalau saya putus akal, saya gak akan ikutan lomba stand up komedi. Yang ada, saya ikutan lomba mewarnai. Lagian, sekarang saya udah gak punya pensil warna. Masa nanti saya ngewarnainya pakai pensil alis? Videonya kocak Mas Rega. Semoga Mas Rega mampu mengolah kembali kreativitas yang Mas Rega miliki. Terima kasih. Salam kocak. Terima kasih Mas Rega sudah menghadiri acara Mata Mama Tinggi. Semoga Mas Rega diberikan kesehatan selalu. Salam kocak. Pemirsa setanah air dan pemirsa yang ada di studio, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu yang satu ini mendapat julukan stand up comedian cilik. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sambut, ini dia, Ceni. Baik, Cenit sudah ada di samping saya. Sebelum kita mengetahui Cenit lebih lanjut, mari kita saksikan video cuplikan stand up dari Cenit. Saya biasa dipanggil Cenit.
tahu kan dipanggil cenit? Karena cenit itu cantik, namun hidungnya terdesak. Baik cenit, kenapa sih dipanggil cenit? Karena nama saya seni teater, biasanya dipanggil cenit. Oh, menarik. Sudah berapa lama cenit terjerumus ke dalam dunia stand up komedian? Baru sekarang ini. Terima kasih telah menyaksikan acara Mata Mamah Tinggi. Semoga di era new normal ini kita mampu memanfaatkan teknologi lebih apik, lebih bijak, dan lebih baik. Saya Ricky Pancakaki pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.